Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kadang-kadang pas kita duduk sendiri, pas kita main Youtube Kadang-kadang ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita Tetapi tidak ada jawabannya Salah satu pertanyaan yang mungkin pernah muncul di benak teman-teman adalah Kemana suku Quraisy Suku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suku yang dulu memusuhi Nabi Muhammad Yang dulu memerangi Nabi Muhammad Kemana mereka setelah pembebasan Makkah Kemana pergi? Ya dan apakah mereka masih ya atau sudah muslim semua atau masih ada yang kafir masih ada yang menyembah berhala misalnya Apakah mereka masih tinggal di kota Makkah atau sudah tidak ada lagi Insyaallah dalam kajian sejarah yang singkat sekali ini kita akan menjawab semua pertanyaan ini semoga bermanfaat Insyaallah عظيم العطايا مبسوطة يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك بيك يا شباب سيا إين جلس كان ستحال بنتين سبلوم سيا من جواب برتاني دي نجار عرب دان دي تراديسي عرب ستشارة أموم أدا ساتو إلمو ينسانة تشانجيس كالي ايتو إلمو نسب بحكن دي ستيا بسوكو ايتو أدا ساتو اوران نمانيا النساب Al-Nasab dari kata Nasab. Dia itu mengetahui semua orang yang dalam sukunya. Sukunya itu bisa puluhan ribu ya. Dia mengetahui setiap orang. Ini anak siapa? Ini ayahnya siapa? Ini kakeknya siapa? Ini buyutnya siapa? Dia tahu sampai ratusan tahun yang lalu. Bahkan sampai Nabi Ismail. Nasabnya mulai Nabi Ismail. Saya sendiri tahu Nasab saya. Tahu kakek saya yang dari 700 tahun yang lalu. Tahu dia orang mana lahir di mana pindah kemana kerja apa saya tahu semua informasi ini Baik, secara umum teman-teman orang Arab itu ada empat jenis Arab itu ada empat jenis Nabi Muhammad kan orang Arab ya dan orang Arab itu ada empat kategori kategori yang pertama adalah al Arab al Baida suku-suku Arab yang sudah musnah sudah tidak ada lagi al Arab al Baida seperti siapa seperti di Al Qur'an disebutkan kaum ad dan kaum Thamud. Ini sudah tidak ada lagi ya, kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua teman-teman yaitu Al-Arab Al-Aribah. Dan ini Arab yang paling murni. Berada di selatan jazirah Arab teman-teman, di Yaman. Jadi Uh, sumbir Arab itu dari Yaman sebenarnya. Yaman itu lebih Arab dari Arab Saudi, lebih Arab dari Mesir misalnya. Yaman, Sumbir Arab. Baik, kemudian golongan yang ketiga yaitu Al Arab Al Mustajima yaitu bangsa-bangsa yang dulu bukan bangsa Arab dan sudah berubah menjadi termasuk atau menjadi ya bangsa Arab. Seperti siapa? Seperti Irak misalnya. Irak dulu bukan Arab. Seperti uh, Palestina. دولو بو كان أраб سبرتي مصر دولو بكن أраб سبرتي ليبيا دولو أرب أраб جريئين نماني العرب المستعجمة كموديان هذا جنس ينكمب ت العرب المستعربة يأتيه بنص أرب توسوك أرب ينكت نبي إسماعيل عليه السلام دنيني أرب سعودي أرب سعودي العرب المستعربة أرب سعودي آه يوني أميرت آه قطر كويت إني سموني عرب مستعربة كترونان نبي إسماعيل عليه السلام. أما بستي تلا أكان من بهس ساتو ساتويا تلا تيوكو بقتنيع. كيت هني أكان من بهس جلونعان ينك أنبط إني العرب المستعربة كرنا إني نبي محمد داري جلونعان ينك أنبط إني. طيب تمن تمن نبي إسماعيل جلونعان كأنبط كني كيتا صورا سباقت كترونان نبي إسماعيل. نبي إسماعيل بُنيا kita turun ya, kita tidak langsung sebut anaknya ya. Sebut anaknya itu di sini maksudnya bisa jadi cucunya, bisa jadi cucu-cucunya ya. Nabi Ismail punya anak namanya Adnan ya. Kita turun lagi ada anak namanya Ma'ad ya. Kita turun lagi ada anak namanya Nazar. Kita turun lagi dalam silsilah nasab ada anak namanya Mudar. Kemudian kita turun lagi dalam silsilah nasab ada anak namanya Fihr. Dan Fihr itu disebut atau dipanggil Quraisy. Ah, ini pendiri suku Quraisy, teman-teman. Pendiri suku Quraisy itu nama aslinya adalah Fihr, julukannya adalah Quraisy. Maka semua orang yang keturunan Fihr itu, keturunan Quraisy itu termasuk suku Quraisy, teman-teman. Baik, kita turun di silsilah lagi. Fihr itu punya anak namanya Hashim. ah mungkin ada teman-teman yang mulai nyambung ya. Hashim itu punya anak namanya Abdul Muttalib. كاء <applause> رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بني أنا نمني عبد الله أيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بني أنا نمني محمد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين ما كتمان تمن سموا قطرون على إِذُ أَدَّالَهُمْ سُكُوكَوَيْشْ تَرْمَسُواْ termasuk Ali bin Abi Talib, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Umar bin Khattab, termasuk Utsman bin Affan, semua itu keturunan Fihr, makanya mereka dari suku Quraisy. Biar saya kasih satu pertanyaan kepada teman-teman. Ini kajiannya hari ini agak santai ya. Baik, siapa orang yang nasabnya paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khulafa'ur Rasyidin? Khulafa'ur Rasyidin kita tahu semua pasti ya. Siapa orang yang paling dekat nasabnya? Ah, jawabannya ada yang tahu? Yani jelas sekali Ali bin Abi Talib bertemu dengan Rasulullah di kakek nomor satu. Taib satu pertanyaan lagi siapa orang dari khalifah khalifah Rashidin yang nasabnya paling jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masih Quraisy tetapi bertemu dengan Rasulullah di kakek yang agak jauh. Siapa namanya? Kalau ada yang bisa, coba teman-teman jawab di komentar nanti. Insyaallah, ada hadiah sederhana dari Uma, yaitu akan dikasih kesempatan. Insyaallah, belajar bahasa Arab gratis, full dari nol sampai mahir. Insyaallah, akan dipilih secara random ya, karena uh, pasti banyak yang jawab benar. Jadi, pertanyaannya: siapa orang dari khulafah Urashidin yang nasabnya paling jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Taib. Ya sebab jawabannya apakah suku Quraisy itu masih ada sampai hari ini? Iya jawabannya masih ada sampai hari ini karena semua orang yang keturunan Fihr itu termasuk suku Quraisy dan keturunan Fihr itu tidak terputus sampai hari ini maka suku Quraisy masih ada sampai hari ini bahkan teman-teman semua keturunan Rasulullah di dunia di Indonesia di Mesir di Yaman itu juga bisa dibilang suku Quraisy karena mereka keturunan Fihr karena Rasulullah keturunan Fihr juga. Tapi tetapi mereka sudah tidak di Makkah lagi. Mereka pindah ke kota Taif. Kalau ada teman-teman yang pernah Umrah, mungkin ada uh, paket Umrah plus Taif. Ya, kota Taif itu sekarang uh, ditempati oleh uh, suku Quraisy. Karena rumah-rumah suku Quraisy yang di Makkah itu diambil sama pemerintah Arab Saudi, makanya mereka pindah ke kota Taif yang tidak Jauh dari Makkah juga. Dan insya Allah teman-teman Uma akan Umrah di Januari 2024, akhir Januari insya Allah kita akan Umrah, teman-teman yang ingin ikut Umrah bersama Uma bisa hubungi uh, nomor ini. Mudah-mudahan insya Allah masih ada seat karena saya rekam uh, kajian ini uh, tanggal berapa ya? Ya, pokoknya kajian ini akan diupload nanti ya. Beda dengan tanggal rekam. Mudah-mudahan masih ada seat insya Allah. سموكا كجيان سجاره هي يعني نسكت إيني برمن فأت، أه أيوكيتا أخيري كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.